Momen haru adik jadi wali nikah untuk kakaknya, tangisan tamu yang hadir pecah. Momen pernikahan selalu dilewatkan dengan perasaan haru dan sakral. Pasalnya momen ini merupakan hal yang tidak akan terlewati kembali dalam hidup. Tak hanya itu, pernikahan juga semakin haru saat anaknya berpamitan kepada orang tua untuk hidup bersama dengan pilihan hatinya. Namun, semakin haru apabila pada momen tersebut, orang tua tak dapat hadir karena kedua orang tuanya sudah tiada. Hal ini yang dirasakan pengantin yang ada di video pernikahan viral ini. Dalam video yang diunggah akun @gudeseripangkong, ini terlihat seorang pengantin wanita terharu saat adiknya menjadi wali nikah menggantikan ayahnya di hari pernikahan. Adik laki-lakinya yang terlihat masih muda tersebut juga tak kalah terharunya melepas kakak perempuan bertemu dengan tambatan hatinya. Dalam video tersebut terlihat adik laki-laki yang menggunakan baju berwarna hitam. Motif batik berpeci hitam itu tak kuasa menahan air mata saat dimeja akan nikah. Pada momen pernikahan kakaknya yang barusnya ini ada tugas sang ayah. Terlihat pada momen tersebut adik laki-laki tak henti mengusap kedua air mata dengan tisu. Mungkin masih teringat dengan sosok sang ayah. Tak hanya itu, setelah digantikan hakim pada sang adik, juga tak kuasa lihat raut wajah memendam kesedihan mendalam melihat sang kakak menikah serta momen perpamitan dengan keluarga. Kakak perempuannya itu memeluk adiknya erat dan menangis bersama. Unggahan video mengharukan tersebut lantas viral dan mendapat beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang mengatakan ikut terharu dan kesedihan dalam momen tersebut.